mix by Angga Kun Remix. Oke teman-teman, kita sampai juga akhirnya di rumah makan Simpang Raya Bayu Lencir ya, di jalan Palembang Jambi lebih tepatnya. Ini adalah istirahat kedua sebelum nanti kita istirahat terakhir di Lampung ya, di Gunung Sugih, Bukit Indarung. Oke, yuk langsung kita istirahat dulu. Oke teman-teman, kita udah selesai istirahat, saatnya kita persiapan lanjut jalan lagi. Ini banyak banget ya bus-bus yang telat nih barengannya kita ini. Wah, ada tam juga nih, taman gitu. Oke, yuk kita persiapan berangkat lagi teman-teman. Gaskan. Senopati berangkat. Daruli on duty. Yup. Satu dia keluar. Lama. Udah berarti. Jakarta lembek, orang turun kalah. Santai, enggak, yang bikin gemes satu orang doang. Tapi kita sekeluarga itu lagi ngapain ya kan, satu orang doang. Oke teman-teman, di sini kita subuhan dulu sebelum nanti lanjut lagi ya. Dari tadi kita ketinggalan rombongan, guys. Yuk, cepet yuk, sat-sat.
Wewewewe ngawur. Tukang parkirnya gimana ya? Hampir aja. Makanya kita persiapan berangkat lagi, udah pada selesai sholat nih teman-teman. Aman ini ada? Kita ada yang apa kurang? Ini yang tinggi, semua kurang ada yang perlu lah, tapi kurang ada ucap. Kita video call lah. Asli kare, ang jangan sakit hati. Ang sengen tiba, kawan ang tangkaran berada itu tak dengan cipu seorang aja. Seorang tak dengan cipu. Itu jalan satu. Waktu jalan sah. Oke teman-teman, kita lagi nyolar dulu. Ya, sana jinjit. Kita lagi nyolar dulu bareng sama MPM yang semalam mosak-masik mau bat-mabit wat-wat-wat-wat ya kan? Dan ini bus yang kita naik. Penutup dalam. Ya keluar konten nih kok. Ada parikan bisu pada siang. Sekarang tanggal merah pak. Tumben banyak yang. Kok banyak truk? Jadi ya, dikentung iyong. Macet. Oh, kalau pagi nggak boleh jalan dulu kali ya. Kalau
apa? Walah, jangan. Tunggu. Mulai ada terus semua dah. Nah, merah lagi. Ada kok baik ke Grego lo, kalian lo. Selamat datang di Cahaya Sehat. Kan gak lucu. Tuh. Radiator ya. Ciro. Teman-teman, akhirnya kita sampai juga di pemberhentian terakhir, yaitu tepatnya di rumah makan Bukit Indarung, kampungnya teman-teman ya. Aduh, setelah kurang lebih 2 minggu aku berpergian, akhirnya sebentar lagi kita akan menyeberang ke Pulau Jawa lagi teman-teman. Alhamdulillah, di sini kita bareng sama Palala 01 Ichiro yang 10 menit lebih awal dari kita tadi katanya. Oke, semoga nanti bisa bareng ya. Aduh, di jalan aku mau tidur, susah banget nggak bisa tidur. Oke teman-teman, yuk langsung aja sekarang kita istirahat dulu, harus makan. Tadi aku udah bungkus makan dari rumah makan Simpang Raya. Nasi goreng, lupa aku makan. Kita makan nanti. Ya. Oke, yuk gaskan.
Senyum lah dia buat sendal. Tapi baru belajar baru ni. Riko lah indah Riko, cocok kan nampaknya betang. Riko ke bayar. Masalah pikir. Dia masih belum masuk garasi ya? Iya. Iya. Sama ada orang yang di dalam bagasi. Ah. Tak bagasinya. Iya. Ada yang tidur deh. John yang mana sih bang? Yang di story gua. Langsung lagi. Alhamdulillah teman-teman, setelah kita berminggu-minggu di Pulau Sumatera, kira kita persiapan nyebrang balik lagi ke pulau ke Pulau Jawa. Disusul sama Ichiro. Kapal Ataya nih gede banget, tapi dia reguler teman-teman. Jumlah setelah sekian lama akhirnya kita jumpa lagi di sini. Yuk ke atas yuk. Jam 13.40 kapal mulai meninggalkan pelabuhan Bakauheni ini guys. Bismillah, semoga kita lancar ya dalam perjalanan ini. Estimasi 1 sampai 1,5 jam dari pelabuhan Bakauheni menuju pelabuhan Merak. Bismillah. Gak pakai lama aku langsung yang ke tempat sleepernya ini. Langsung tidur aja kita di sini, ya. Mumpung masih kosong. Tidur om. Aku dari semalam belum tidur deh. Tidur ayam terus. Gue dari semalam ke belakang ganti. Ternyata di parkiran bawah udah banyak bis juga nih, ada AMS, ada Mior, ada si kombinya Sembodo. Di sana juga ada yang Dream Classnya Mior, terus baru bis kita di sana. Yuk kita langsung aja ke bis yuk, gas kan. Halo, assalamualaikum. Halo.
Baru keluar dari kapal. Kapal baru keluar dari kapal. Ada ke? Ya. Baru keluar dari kapal nih. Paling harus habis maghribnya sama nanti. Nan kan duang. Terus depan dia minta. Iya, dikasih ditahan sama dia. Oh enggak. Thank you.
terminal. Oke teman-teman, ini kita lagi sampai di terminal Paris. Kita armada yang keberapa ini aku nggak tahu. Di depan ada MPM, ada apa tadi? Mior ya kan? Kita nanti finish di Kampung Rambutan teman-teman. Karena ini dia jalan seri C. Dia itu tujuan Bogor, sedangkan aku harus ke Bekasi ya kan. Jadi mungkin nanti aku akan turun di Kampung Rambutan. Begitu guys. Bisa bersih kan? Dicuci tadi di Lampung, rumah makan Lampung. Bisa aku jagat. STJ Angkatan Sore, Draka. Gila. Oke guys, karena bus yang kita naiki pertama tadi dia rute ke Bogor, seri C. Kita pindah naik ini, yang seri A, tujuan Kelari. Oke, kita lagi sampai di Terminal Pulau Gebang, lagi penurunan penumpang teman-teman. Sebelumnya, tadi kan dari Kampung Rambutan ya. Di sini kita langsung lanjut menuju Terminal Bekasi. Suasana Terminal Pulau Gebang di malam hari. JNI, Sinar Jaya, Sinar Jaya, Sinar Jaya. Semeru itu ya. Iya Semeru. Karya Sari, Jetbus, gokil. Karya Sari walaupun bisa pujangket, dia punya surat-surat lengkap loh. Mantap kan? Terima kasih ya bang ya. Jangan lupa itu kir. Oke teman-teman, alhamdulillah akhirnya kita finish juga di Terminal Bekasi ya. Dan inilah akhir dari road trip Sumatera kita di tahun 2024 ini. Semoga next kita bisa trip lagi ya, dari Jawa ke Sumatera atau mungkin kita ke Bima ya teman-teman ya. Jadi silakan aja langsung kalian komen aja di kolom komentar jika ada saran trip ya, biar nanti kita langsung gaskan lagi. Oke, jadi cukup sekian dulu untuk trip kali ini teman-teman. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video and bye-bye.